tidak dari bidang klinis yang memang amat tinggi, tapi saya rasa masih tak disediakan saya untuk lebih lama tersebut. Saya rasa saya tak perlu rasa saya menggantikan itu. Ziri, saya sedih tengok makanan ini, Ziri. Saya selalu sini, Chef. Ziri dah dapat satu peluang. Tapi memang Chef tak boleh terima kalau makanan dihina macam ni. Jadi Chef minta kalau Ziri keluar daripada gelaran MasterChef, jangan sekali-kali lakukan makanan ni rezeki yang Allah bagi bagi kita. Macam ni. Saya tak akan buat. Jangan buat macam ni ya. Bila you menghidangkan makanan begini di depan kami, dalam erti kata lain, you menghina makanan dan menghina juga profession sebagai kami sebagai chef dan juga diri you dan juga kawan-kawan awak yang lain. Tapi bagi saya dan mungkin juga bagi Riz dan mungkin Chef Joe, kalau memang hasrat awak begitu tinggi untuk melangkah keluar dari masa chef ini, dan kami rasa dengan keadaan sebegini, tak mungkin kami akan menyekat hasrat menjadi itu. Tapi adakah begini cara yang sepatutnya? Tradisi dari turun-turun bukan begini caranya. Saya dalam industri ini dah 37 tahun. Hari ini saya terasa macam ini adalah satu tamparan di muka saya. Saya rasa sedih. Patutnya Zari kena keluar cara yang terhormat. Saya rasa nak cakap dengan awak sekarang, pintu besar di sana terbuka luas untuk anda. Sebab kita tak perlukan peserta ataupun pelatih yang mempunyai adab begini. Ya. Kawan-kawan yang sebelum ini ada masalah, datang di sini. Saya ada masalah, maaf tak dapat bersama. Cuba jadi pusing ke belakang. Tengok kawan-kawan. Nampak ada pintu besar tu. Apa awak tunggu lagi? Keluar. Memang kau ajar. Saya bersyukur sebab dapat masuk masa Malaysia sampai ke tahap ni. Saya tak masuk untuk minggu mana-mana perasaan untuk masuk ke MasterChef Malaysia.